lan zakat wasaumi lan poso wal haji lan haji lan wal wudu'i lan wudu au jaba utawa au jaba kang au jaga awil wudu'i utawa wudu wudu au jaba au nalikane au jaba kang au utawa oke kok nalikane au utawa au jaba au jaba maji pake kang ada kangnya enggak au jaba utawa maji pake mewajibkan aja ya kalau wajah ya sih bukan ya kemarin wajib. Ada alif itu sih oke kemarin juga ada kata kerja yang katanya nah iya wajaba ya jadi itu wajib tapi okay. Kalau au jaba yujibu mewajibkan berarti nggak pakai kan ya nggak pakai berarti au utawa au jaba wajib pakai ma ing barang au jaba wajib pakai terus ma lu ma-nya baru di belakang berarti opo iya opo ma lam yajibu burung ora. Ora lam itu bisa jadi ora bisa jadi burung oh apa lah lam itu lo oh ya belum bukan lagi ora belum, ya lagi. Lam burung ya, lam yajibu kan. Lam yajibu kang durung wajib ijma'an ijma'an dan setelah kata kerja iya kalau ijma'an kan sebelumnya ada kata jama'ah ya jama'un tapi kan gak ada sih lu buatan dari ajibunya tapi iya ajibu kan yang jama'an kan jauh banget buatan maksudnya kalau kemarin ada kata ijma'an itu kan kelawan iya ijma'an kan kelawan kalau sebelumnya ada kata kerja yang berhubungan dengan jama'ah ya jama'ah kan kumpul harus sama kayak kotola ya puluh kotelan ya kotela berarti kelawan nanti disitu mampu wajibu dari yajibu ijma'an iya yajibu ijma'an berarti yajibu wajib turung wajib lam yajibu ijma'an itu yaknya yajibu gitu enggak ada wawunya buatannya terwawu lam yajibu wajib la yajibu orang wajib turung wajib lam turung wajib ya. Lam yajibu ijma'an turung wajib ijma'an buatan kelawan udah bingungan nih gue bingungan yajibu yajibu kan kalau wajib. Atasnya kemarin kan kelawan semua ijma'an kalimat ijma'an itu sebelumnya apa kemarin kalau kemarin tuh yang habis min sifatillahi ta'ala rupane alwajibatu lahu ijma'an jadi rupane waljibatu lahu kedue Allah ijma'an kelawan kumpul mungkin ijma'an dan kelawan kumpul terus yang kedua juga kelawan yang mana? Yang kedua itu au nasbin lan utawa keagungan lahu kedua Allah sifate Allah yajibu kang wajib tatrihuhu opo tatrihuhu batilake anha saking so apa sifat ijma'an lawan kumpul gitu. Ya cukup wajib gitu ya. Iya ini ya cukup. Iya berarti lawan. Lawan. Nah, berarti kan bacanya kan au jaba. Au jaba. Au utawa au jaba. Wajib pakai opo ma lam yajibu durung wajib. Kang ora wajib. Kang ora wajib ijma'an lawan dan kumpul. Kadalik koi demi mengkuno-mengkuno emak kembali. Au utawa nafyin niada ake. Nafyin terusnya ada. Nafyin masru'iyatin. Masru'iyatin. Itu dari kata syaro'a. Syaro'a ya syaro'a. 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 Syaro'a.
Taro'a di ini tuh. Taro'a syar'ah. Yes, membuat syariat atau di sini au utawa nafiyin niatake masru'iyatin kang bangsa syariat bangsa syariat majmu'in kanten majmu'in kanten kumpul lagi alaihi ing atase ma au coba di majmu'innya alaihi ma gitu ing atase ma kadali koi dene mengkono-mengkono kemarin enggak kasih titik hati titiknya kan lebih enak habis halaman 10 pokoknya titiknya tuh ya au atau wa lagi nah ini kan maksudnya di sini kan kayak au naf au nafi itu kan mulai kata baru kan di utawa niata ake masru iatin kang bongso syariat majmu'in kang den kumpulake alaihi ing atase ma kadali mukul-mukul. Jadi maksudnya di sini tuh sudah dihilangkan apa sanadun syariat. Syariat itu sudah tidak dianggap kan gitu. Iya. Terus alaihi itu ing atase sesuatu barang. Oke, sesuatu itu kadali ke dene mukul-mukul. Kadali kalau bahasa Indonesianya itu apa? Seperti itu. Seperti itu gitu. Seperti itu bukan pulang maksudnya. Jadi maksudnya berarti kan galik itu miliknya kembali ke kalimat sebelum ngajal judulnya. Terus au koyo dene anjine azama lagi azama azama ain zamin azama au azama itu beli halaman ya beli tulisnya amun wajib apa terusnya ya tuh yang aman dan siapa ya tiap butuh lebih iya kayak seperti lembiran ini lembiran diberi halaman kan? Oh belum oh ini bingung lah bawa yang halaman oh jadi maunya ini halaman berapa kalau ini halamannya yang butuhnya ada butuh bukan ya ini kosakata halaman berapa diberi di sini untuk tulis disesuaikan ini nyarinya nyebat boleh di sini halaman ini oh kosakatanya di halaman ini azama azama ain za azama tukang mantra bercita-cita itu azama itu azam azama bercita-cita tetap akan perbuatannya. Azama tukang mantra membaca mantra. Azmun cita-cita yang tetap. Itu azama itu. Kenapa begini? Ya itu cita-cita. Keinginan. Azam berjanji ya, kayak janji. Oh azama ala kafri. Kata kufri. Janji atas orang kafir. Oh azama itu janji. Ala kufri yang atas. Ini kan judulnya sesuatu yang menghalalkan barang haram kan judulnya yang dari awal itu awalnya kan dari situ terusannya itu lah ya ini awalnya judul pembahasannya sebelumnya yang jauh yang termasuk mengumpulkan ini kan judulnya ini tapi al azama utawa janji alal kufi ing atase wong kafir yang atas kafir fil mustaqbil itu kita tak kobala kan belum kobala kalau belum kan kobla bukan kiblat kiblat kalau kiblatnya kemarin iya
istiqbal. Istiqbal ya Ustaz. Pakai kaf. Pakai kaf aja. Ini kobala. Heeh. Kopi tele. Tulisannya sama sih. Sama. Nah, sekali kobala, kobila. Nah, terus yang tadi ketemu istiqbal. Oh. Kobila ini apa? Kopila itu mengambil menerima sesuatu. Istiqbal dari A menghadap ke B, menghadap di bab mana itu? Istiqbal, istiqbal. Nah, di sini bukan menghadap loh yang istiqbal. Nomor. Ada lagi yang istiqbal akan datang. Nah itu dia. Istiqbal ikan bakal teko. Barang kan bakal teko. Barang? Kan bakal teko. Istiqbal. Kan ada. Dari kata mim yang mim istiqbal itu kan. Nah ustadz beli. Ustadz. Barang. Barang kan bakal teko. Mustaqbil kalau mustaqbil ini mustaqbil mustaqbil kalimatnya ti mustaqbil ti mustaqbil 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 jadi dulu ada mustaqbalun mustaqbal itu bakal berarti mustaqbil mustaqbil itu nanti kamu saja mustaqbalun istiqbal. Ya, mustaqbal urusan nanti. Enggak, langsung istiqbal. Iya, harusnya sih kamu biasanya kan dari kata awalnya. Iya, betul. Kalau di tasrif istiqbal, 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 istiqbal. Maksudnya berarti kayak istiqbal itu sesuatu yang akan datang. Aku utawa ala fi'li ing atase perbuatan sayin fi'li alif sayin ala fi'lin sayin itu ya ada ala sebenarnya fi'li kasroh nah ya nggak ada alif lamnya sayin sayinnya berkenan dengan ya berarti fi'lin sayin au utawa ala fi'lin sayin ing atase sesuatu perbuatan oke okay. Mima sayin atau ada yaknya juga sayin in al-mahurah hamzah itu sayin bukan sayin bukan yak so sayin beda coba itu bukan sayin oh iya kalau sayin itu ada yak ya ada titiknya iya itu al-mahurah itu syai'in ya, syai'in itu sesuatu syai'in kalau syai'in itu pakai ya ada titiknya apa? Ala fi'li syai'in itu jadi bacanya bukan fi'li syai'in ala fi'li syai'in fi'li syai'in itu apa? Nanti fi'li itu saya mulai enggak ya betul tapi saya mau ngomong fi'li kalau sayyin beda lagi kalau ada sayyin itu fi'lin sayyin itu fi'li sayyin sayyin itu ya ada titiknya ya ada titiknya aku utawa ala fi'li sayyin yang atasnya suatu perbuatan mimma sangking barang dikiro kalau baca dari situ tapi roknya nggak ada alisnya. Apa? Apa ada roknya? Yang udur. Udur. Itu udur. Udur aja pak. Kalau udur bukannya udur. Betul. Kalau udur ya. Itu udur sebutnya. Iya betul itu. Nah ini. Kalau lupiro itu, nah kalau yang udur itu. Ini bukan kayak zikir itu. Iya betul. Saya menyebut kan Allah. Menyebut. Allah. Nah, ya. Itu macamnya Yukiro. Yukiro. Yukiro artinya apa itu? Pak Alam itu Fu'il. Itu makan awal, kasurkan polis di campur ini. Itu kalau film lagi, kalau film dari itu mak awal, waktu itu yang kemarin nggak tetap makan. Iya lah, apa itu? Dimakan di nah, iya betul. Ya, betul. Nah itu jadi disebut ya lima maring barang duki duki roh kan dan
kang disebut apa ma terlalu jero apa itu baru kang disebut apa ma apa ma au utawa tarot itu tarot itu ini tarot 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 itu kita tarot saja tarot saja kemarin itu kalau nggak dengar tadi ngingetin sih, maksudnya tanpa mencari kamsel udah juga sama aku ya. Waktu menjelaskan nggak ngarai. Jadi kemarin juga jelaskan itu, selalu ingat kalimat tadi itu kata apa, artinya apa gitu. Tapi di saat kayak gini kok nggak inget ya. Padahal nggak sadar itu sudah gitu loh. Kok malah ngarai. Jadi latihan itu kurang latihan. Jadi kemarin kan jelasin ke anak-anak itu, temennya itu. Setiap saya bacakan kayak gini. Nah, sudah pelajaran sampai sini juga. Kenapa nih? Pelajarannya sama. Anaknya lah. Belum. Tapi dia enggak. Cuma kan saya tuh gini, hadapan saya tuh sekarang baca dia tuh saya suruh nyemak, kadang tuh kalau dia bisa coba bacaan gitu. Nah, itu saya ingat. Maksudnya tuh kalimat dari perkataannya tuh ingat gitu. Oh, bisa kayak gini lupa. Kalau beda kan sudah ragu nih. Herannya di situ. Saya heran biasa lah itu kak ini. Yang heran itu kalau kurung iso kok iso, nah itu heran. Altaro dada utawa ragu-ragu atau bimbang pihi ing ing dalam ma. Bukan ke dukironya. Ma. Dukiro itu yang ma. Jadi ing dalam ma. La wasawasi wasawasahu apa ini? Waswasa waswasahu berarti kan tadi au taro dada utawa bimbang ragu-ragu bihi ing dalem ma la waswasahu la ada yaknya depan enggak ada la la itu kan di sini tidak atau orang pas waswasahu gitu waswasahu lanya kok lelah, kok setelah lelah itu biasa kan biar mendorek, ini kok lelah biar mati itu apa sih? Lelah di sini? Jadi ini dia master oh taruh saja saya itu waswasa di sini masdar ora ono keraguan nah waswasa itu kan bu ingma la waswasa kan isim ora ono koidanya lagi gimana kok itu hirupnya apa la baru yang la sama mandi bukan kok yang ini isimnya la koidah la sendiri koidah la lagi kok ikannya ada tiga macam tapi lupa lah tidak kenal kalammu tamanmu jaga tidak kenal kalammu pantian pantian tidak kenal kalammu lagi son sempurna itu lah tamanmu tamaman itu lagi di situ nasok lagi lawas wasahu lawas wasahu orang-orang peraguan itu orang-orang peraguan dan jadi jawabnya tetap tidak di orang-orang la orang-orang keraguan keraguan di orang-orang la kita tak orang-orang buku au utawa angkaru 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 enggak ada di belakang apa di tengah angkaru. Juga enggak ada. Berapa? Oh, angkaru itu ingkar sopo. Apa? Ingkar. Nah. Oh, angkaru itu ingkar. Kan yang ingkar. Nah, tapi kalau malaikat nanti. Nah, iya betul. Ini hukum lo yang ingkar-ingkar. Ingkar. Sohi berarti. Sok adik. Sok hak bak tak. Tak perlu tu. Iya, tapi tak. Tapi tak.
antara sohibat sohbati, nggak ada tak, nggak ada alif tengah, sot setelah sot nggak ada. Betulnya kan. Sohbata, ikut antara. Bukan. Au antara utawa ingkar sohbata. Angkaro suh. Sohbata apa? Sot a ba. Ini tapi juga bisa nggak tunggu. Waswasa angkara sobati angkara sobati apa sobati sobati angkara angkara sobati sobati angkara sohiba, kalau sohiba bersahabat berteman, ashabu ashabu, ini sohibnya apa? Alifnya juga. Ya, angkara sohbata. Sobatnya sahabatnya Sayyidina Abu Bakar. Angkara atau ingkar apa? Au angkara utawa ingkar apa ma? Au angkara utawa ingkari apa ma? Sobatnya Sayyidina. Sobatnya sahabatnya kesalahan persahabatannya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Sayyidina Sayyid rupanya Abu Bakar. Abu Bakar ini rupanya Abu Bakar kan? Radhiyallahu an. Radhiyallahu an itu wis paring ridho sapa Allah anu sanggup Abu Bakar. Maksudnya radhiyallahu an itu wis ridho sapa Allah anu sanggup Abu Bakar. Au rasuli au rasalati risalati 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 itu bukan pesan Bu. Risalahi lah. Ya, tapi bukan pesan di situ. Kan ada sahabat, ada rasul, ada risalah. Tapi maksudnya di sini bisa di mau bilang rasul ini bukan stop. Iya. Rasul pakai sin. Rasul. Oh iya sih. Kalau stop tak rasul. Iya begini. Tapi kalau risalah itu piro-piro rasul itu. Putusannya. Putus piro-piro putusan. Karena berarti di sini. Jadi kan piro-piro. Tidak usah. Tidak usah. Berarti langsung au risalati utawa utusan. Kalau rasul untuk orangnya, kalau risalah itu pekerjaannya utusan. Au risalati utawa utusan. Utusannya. Au risalati wahidin. Wahidin bukan salah hitung. Utusannya, utusannya salah hitung. Mir rasuli saking rasul mir rasuli kudu takune rasul mir rasuli al ma al mujma'in al majmu'in al majmu'in. Berarti kan dari Abu Bakar dari dahulu anhu au risalati utawa utusan au risalati wahidin utawa utusani salah satu bikin uang minal rasuli saking rasul minal rasuli majmu'i saking utusan rasulnya itu kan tetap utusan kan dia saking utusan majmu'i saking kumpulan
ala risalatihi ing atase risalatihi ing atase utusane Allah. Utusane Allah. Au jahate, au jahate. Ya jahate. 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 Kan jim alif, jim ba, jim ta, jim. Dia ni habis jim ta, langsung jim dal, jim ro. Ini ni jahada. Jahada. Ingkar, jahat itu ingkar tulisan. Ingkar. Ingkar ya. Ingkar itu. Menjadi. Menjadi belanja. Belanja. Menjadi tidak mau tepati. Tidak mau tepati ya itu. Jadi, au jahada. Utawa ingkar. Apa ini? Harpan. 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 Bukan dari kata huruf. Iya, harfan sak huruf. Au jahada utawa ingkar harfan lawan lawan huruf sak huruf. Lawan sak huruf. Maju. Maju mu an. Maju an kan. Maju mu an. Tanggung kumpulan. Alaihi ing atasi. Ma. Ma. Minal Qur'ani saking Qur'an au utawa zada 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 ya apa itu zada 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 za'alif dal za'alif dal zada yazidu zeta yazidu zeta yazidu kalau menambahkan kemarin apa? Ya itu zeta yazidu zeta yazidu ini atau nambah nambah ini kalau tiga lupa ini pinter ini suwira pedot itu au zeta utawa nambah harapan sepawang harapan ing huruf terus nambah berbeda itu kata lima lagi kan au zata utawa wis nambah sepawang harapan lawan huruf ing oh iya nambah kata itu ing huruf di ing atas ing dalam mabaran ma majemuan kalau nampun itu kang dan kumpul lagi ala apa ini sih nafi dari kata nafi ya nafi oke bener gitu nafi awal nafi dari hilang aja teman jawaban nafi berarti tak majemuan kang dan kumpul lagi ala nafi ingat ase menghilangkan hilang aja itu kembali ke huruf apa ma? Nafinya nafi, ya? Nafi ma. Kembali ke ma lagi. Terus muktaqada. Muktaqada. Muktaqidan.
kita kota ya tak itu bahwa muktakidun muktakidun tanya ada alifnya iya muktakidun dan mercoyoi se oh ya muktakidun ada minnya bi itu muktakidun itu fa'ilan fa'ilan mudaan iya maksudnya karena saya duduk dalam keadaan saya membaca dalam keadaan duduk teman saya membaca aku dalam keadaan duduk baca aku dalam keadaan duduk dalam keadaan duduk akhirnya kan itu pakai kalau keadaan itu pakai singkatnya pakai singkat Pak Ilun jalisan ini mau takutan nah takut itu berarti ifta'ala bahwa terusnya apa ifta'ala yata'ilu ifti'alan bahwa ifta'ala bahwa mukta'ilun ini bukannya kalau enggak tadi sebelum bahwa ini berarti mukta kidan nah itu khalil khalil dan ya khalil khalil meyakini ya, cuma ini sudah datang udah apa? Ini sudah datang terus di sini itu bisa kita langsung buatkan itu mas dan mesti ditinggal gue ya itu turunan kalau yang keberat ada keberat ini kan bisa tuh mukta kita berarti hale meyakini hale meyakini anahu seturunnya seturunnya ma barang ma anahu seturunnya ma minhu saking minhu minhu setengah saja judul yang terakhir tadi kayak bilang ya akhirnya karfan mujma'an alaihi minal qur'ani au jata karfan fihi mujma'an ala nafihi mutakidan alaihi anau sebetulnya ma itu minum setengah dari Qur'an au kadab kadabah rasulullah Allah mustahil ma ikum minhu saking setengah saking Al Quran. Teh bohong. Nee? Tidak. Kamu jangan mengajar. Tanya. Ya, tapi kalau itu pasti tu pasti semua ni deh. Tapi banyak pun entah bingung. Berarti minhu? Minhu setengah saking Al Quran. Lalu berapa? Au kadab kadab ba apa kadab kadab dalamnya kadab dalamnya apa tuh nama kadab ba au kadab ba apa yang ini apa kadab ba apa tahu kan itu bukan dari sama adab teman itu tuh itu kalau adabnya ada airnya ini pakai kadab kadab ba kadab ba ya kadab itu kadab ba yang banyak dusta ada lain lagi tadi per tadi kun kita ada lagi soalnya perkusta berbohong ya berbohong karena dusta kan bukannya sama tuh coba lo dusta sama bohong dusta abi dusta dusta kan dusta kan bukan dosa sama dusta tuh beda ya oh abi dusta itu maksudnya tuh tidak berkata se, apa namanya sebenarnya itu loh. Oh, gitu ya baru tahu. Kalau dia mau kata dusta atau bohong, kalau dusta sama bohong itu sama aja. Saudara kandung.
au kadaba utawa dusta. Apa ini? Rasulan. Rasulan. Tapi sinnya ada bahunya. Iya, lamnya ada alifnya. Nggih. Rasulan ing. Kadaba golong sapa wong rasulan ing rasul. Au nak naksu nak kosong pakai si pakai sot pakai sot naksu mana itu tu nak kosong itu mana itu nak kosong kekurangan naksu au naksu tahu kekurangan ni rasul maksudnya itu bisa nafsu aku bisa kebalikannya rasul nafsu au utawa sawiro ci ismi apa sal sod sod goiro sod goro sawiro sawiro kan ci kalau sawiro kecil sawiro itu cili itu kata sifat sawiro kalau sawiro menyilikan menyilikan mengecilkan ismihi ismahu ing asmani rasul mengecilkan maksudnya mengecilkan ini meremehkan mengecilkan mestinya rasul itu tinggi dan kalanya Allah ini di suaranya itu dikecilkan opo dan meremehkan lah terus yaksudu apa itu yaksudu maksudnya yaksudu kita pernah itu sambon yak sudu, betul ini lain kali. Yak sudu betul ini. Yak sudu. Ini pasti. Kemarin aku bingung ya kalimat sengaja terus kotoar. Betul. Itu loh. Iya benar itu. Kalau kotoar kan memotong. Kalau pasti. Pasti. Kosoja. Kosoja. Kosoja lo udah. Udah ya kosoja. Tapi artinya kenapa saya tidak mengingatnya? Ya karena kamu punya di sini. Kosoja lo, ampun. Saja. Gih. Iya. Kalimat lagi ini kayak bahasa Arab tuh mirip-mirip loh. Boleh. Kosoda, yaitu foto A. Kosoda. Kau mendahului kemarin. Takutnya. Aduh, itu huruf O. Tapi beda hijaiannya itu. Kosoda. Yang sudu, berarti yang sudu. Kang Ngejo. 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 Tujuan maksudnya itu. Ngejo. Ngejo. Kang Ngejo. Apa ini? Yang sudu. Ya. Tahkiru Oh,